Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini tadi ada alarm panggilan ke dapur, ada yang bikin camilan katanya. Kita mau meluncur ke sana. Yang anak-anak pada kemana ini? Nah itu Suna sama Zul di kamar pojok. Kita mau langsung turun ke bawah aja teman-teman ya. Tadi lantai 3 sih. Oh anak salah nih, jemuran udah garing. Ini mampu-mampu open rasanya jalan. Kamar lantai 3. Ini lantai 2, ini kamarnya Mas Egi. Nah, ini ya. Oh, sebelum ini pas petang kan? Maghrib. Loh, pada di sini masih. Kamar Mas Egi sama Mas Rohadi. Kita mau ke bawah, Mas Budi sama Mas Tolep itu pindah ke bawah teman-teman. Wah, ada amplop kuning, sah. Assalamualaikum. Loh, dewe iya nanggit kelak enak uang. Ada. Ning di? Metu. Gula apa? Mas Budi karo Mas Talib metu ngundi. Oh, Mas Budi Mas Talib metu. Gede, wis ngapa anjiran? Tempat sepeda ta? Iya. Oh. Ndi, Pak? Bye. Wis rampung lek gawe, guys. Mas anu iki lho. Mari-mari gawe di mana di pada. Endoan. Ala Kebumen. Ya, cinta tenang. Dan itu parah nih. Lu S. Oh, S. Loh, kok gue S lu, Pak? Terlalu menggunakan aku sih. Oh, iya. Masak-masak. Gue bisa mau out, jadi niatnya gak apa-apa. Ya. Ini ada freezer baru, teman-teman ya. Karena kita personilnya makin banyak. Jadi komplain. Ayo, nanti nganu. Sing gede bisa, nganu loh. Nah ini kan lumayan jembar. Soalnya kalau di sini itu tak pikir mau enek uang Mas Budi rakyat tanganu ya. Nah ini nggak mau mati ki. Metu. Mencoba berarti. Oh iya ini sandalnya Mas Budi. Kar Mas Budi ya. Apa ini ngapato ini arek ya? Iya Mas Budi. Oh. Iya. Teman-teman ya. Nah, aku arep test drive ya sungkan lek dhewean niki aku. Sapa apa iki test drive iki? Kayak popol jalannya. Iya, teman-teman. Oh, ada ininya ya. Mending dikenekne sih kayak tempe yang anu niki. Halo. Kan tempe ini rasanya aneh ya, rotan ya. Tempe yang kene iki lho maksudnya. Tak digoreng ini kan lebih berasa, kan, Pak. Ini iki apa piye, Pak? Kebumen. Iya, Mas. Sama dari Kebumen ya. Jadi seperti ini, teman-teman ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasanya kan bikin gini ya. Emang enggak matang semuanya mendoan. Oh, ngono. Setengah matang emang. Mendoan. Mendoan itu setengah matang. Bukan digoreng garing ngono ya? Kalau dikoreng-koreng itu bukan mendo, tapi tempe. Bukan tempe. Oh, mana ya tempe ya? Mendo-mendo biaya. Setiap teman-teman. Sudah. Iya, saya tidak ingin ini sadu. Ini lagi soal tuwi bisnis malah sadu, Pak. Iya, tuwi bisnisnya ya, lagi risau. Sudah. Mantul, teman-teman. Soalnya aku mau langsung mudun sama aku pentek merong-merong keburu kehabisan teman-teman ya. Mas Anu ini kan satu kapal kerma Mas Egi ya? Iya Mas. Jadi baru dateng asal di Mas Kebumen sini Kebumen asli nih, udah terus tinggalin nih tinggal di Bekasi. Hah? Bekasi Bekasi Trago. Oh,
Bekasi. Hmm. Keluarga sama berarti? Di Bekasi berarti. Bekasi di? Timur. Oh, Cikarang ini ya? Timur, betul. Cikarang Utara. Ini kok ada lek awal lek ning nganu kuwi ning Bekasi kuwi kerja ning ndi, Pak? Sebelum ke Jepang. Kerja di pembini. Pembini mana? Pembini Alfamart. Lek ning ning kono kan. Hmm. Sampai pernah kejadian di begal. Motor, Pak? Tumbak. Motor apa jalan? Di Alfamart ya, rapopan. Oh, ya, kuih, aku yang mengerikan. Terus biar, selangkaknya? Waktu itu apa? Jamannya corona kan? Ah. Ada pengurangan masa tahanan ya? Ah, iya, iya. Dibasin kan ya? Karena sudah di kan? Ya. Nah, itu di situ. Jadi, jam 3 pagi, aku jaga malam. Itu masuk satu orang. Hmm. Pakai hoodie, taruh dimasukin, pesan minum. Hmm. Saya pesan rokok, lepas pesan rokok itu satu lagi orang keluar dari mobil langsung lebrak pintu toko kan? Pintu toko kan? Lebraknya itu kaget, sengaja emang gak gede gitu. Jadi biar terkesan kayak ngagetin orang itu loh. Iya yeah. Ngagetin orang sambil apa, rokok cemurit kayak gini. Badannya gede banget. Tapi ada uang nah, yang bisa belanja? Gak ada? Cuma berdua dong itu. Sama-sama? Aku jaga berdua, mereka juga berdua masuk. Jadi yang satu bawa parang, yang satu yang depan gue yang bisa rokok. Itu langsung ngeluarin belati dari dalam hoodie-nya. Langsung masuk ke kasih kan. Leherku sini udah dikalungin pakai celurit. Ya dikalungin celurit. Terus dia, ya, sama berarti menyerahkan itu? Aku menyerahkan mas demi keselamatan. Iya, yang enak-enak yang disini gitu ya? Iya, kalau berangkas kan, kalau berangkas ya dirampok. Aku sih nggak panik, itu kayak HP apa, barang-barang pribadi aman semua, itu tak lempar ke kolong semua. Iya, jadi, iya. Jadi walaupun masih sempat apa, ke kandungan sulit, masih sempat mikir dompet sama HP itu masih di kantong, tak lempar ke kolong semua. Oh, langsung pada saat dikalungi? Iya, tapi emang target mereka emang uang berangkas sih, soalnya kejadian cuma 3 menit paling. Cepet banget, iya. Langsung ke berangkas, kuras semua, langsung balik. Jadi memang yang anu ya minimarket itu 24 jam ya? 24 jam waktu itu, jamannya corona kan sweet banget. Gak boleh keluar kan, di atas jam 9 itu udah ya. Berangkas. Iya, jadi ya harus berhati-hati ya teman-teman ya. Pengalaman dari Mas Anu. Oh, Bekasi Cikarang Pak ya? Sama berangkat ke Jepang ini TG kan? TG berangkat TG kapan kan? 2022 ya? Oh, pas berapa tahun berarti ini? TG baru 2 tahun? Ya, 2 tahun ini. Iya. Ini di kerjaan yang sebelum ini berapa? 2 tahun. Oh, berarti ya langsung pindah ke sini ini ya? Itu teman-teman ya? Hati-hati neng dinding gone kemarin juga dek kene. Kui mending yang ngincer berangkas lah kemarin sing dirampok sampai neng gone Fukuoka. Oh, di Fukuoka sempat viral teman-teman ya. Wah, rame dek TV-TV Jepang kui. Pilih lah. Nganu begal mbak-mbak apa pasang dah? Iya, perempuan. Perempuan. Masih muda kan? 25 tahun kok pikir. Iya, masih muda. Jadi di Fukuoka itu ya di pusat kotanya sini teman-teman ya. Karena ya nggak tahu sih, bahkan nenek sing caption nggak video-video, wah neng Indonesia akeh begal, jadi neng Jepang sing aman lah, sing begal wong Indo dhewe kok ngene ada sing ngakui. Yes, tapi kita nggak tahu, aku makanya nggak bikin video itu, nggak mau mengomentari Pak, takut salah kok. Posisinya kita juga nggak tahu ya. Tapi ya memang ya ngono lah, mungkin wong peteng ya kadang mumet. Benar, jadi benar. Yang aku baca di captionnya dia orang Jogja. Dia sebelum pemberangkatan ke Jepang itu kayak punya utang gitu ya. Utang kita punya utang ataupun itu loh, lupa apa
pembayaran di awal biasanya gitu loh, cepat. Ah, iya. Dana talangan loh. Iya, mungkin ada gitu. Jadi per bulan itu sudah bayar 9 juta. Per bulan? Iya, itu mungkin 1-2 bulan pertama murni ya. Iya. Suruh bayar 9 juta, sedangkan gaji dia itu bersih 10 juta. Iya sih. Jadi 1 bulan dia cuma megang iciman. Nah, waktu kejadian itu dia cuma punya uang 3 yen. Jadi udah nggak bisa makan apa, cuma punya uang 3 yen di dompet. Tapi sebenarnya kan ada konco-konco. Nah, di situ katanya di caption itu kenapa dia nggak minjem? Sebenarnya dia sempat minjem ke teman-temannya, tapi aturan perusahaan, aturan LPK-nya yang di Indonesia itu nggak boleh ada kegiatan pinjam-pinjam meminjam. Iya, jadi memang yang saya tahu di Jepang sendiri itu memang anu teman-teman, gak oleh utang kancane apa utang nyileh nih, gak oleh teman-temannya. Tabu mungkin ya. Tabu. Jadi kayak aku waktu di training center baru nyampe Jepang dia, di training center itu bawa ichimang semua, terus judo hamba iki beli kopi beli apa, dicek sama senseinya. Ayo sisa berapa, kalkulasi keuangan kayaknya. Enak temanku yang kurang 100 yen. Loh ini mana yang 100 ini? Mana dipinjam? Wah, marahnya tuh kayak marah tenang, Pak. Kayak benar-benar itu loh. Bukan, enggak boleh, enggak seperti itu. Tadi kayak sebuah apa ya? Benar-benar enggak boleh gitu. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi, yes, harap maklum lah. Jadi kerja di Jepang itu bukan jangan dipandang enak ngono kayak ya. Alhamdulillah, muka-muka ya nganu lah ya. Itu mungkin jisu lah, Pak ya. Iya, jisu ya. Magang lah. Magang apa nganu. Jadi ya sawang sinawang lah, apalagi di rantauan ya. Nek ning omah. Tapi ya ning omahku nih panggah ngeri mau nek begal. Ning dindingku niku panggah harus hati-hati, bahaya teman-teman. Cuma lek ning rantauan iki abote apa to? Gur atau keluarga kita. Iya kan? Aku kadang membayangkan ini ki, misal bojoku ngurumat anak loro cilik-cilik. Gitu. Kerjanya abotan bojoku lho, Pak. Kerjanya abotan bojoku lho. Tapi aku kalahe gur ning adoh ki motro, ya adoh karo anak lho. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Anu. Mendoanya ya. Ini saya sudah test drive tadi, mantep banget. Khas Kebumen, teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimasta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri ini mah iya. Kayak hampir jadi korban penipuan loh. Neng?